warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ASKADV. Kali ini kita akan membahas ini dia nih, tas lempang atau travel pouch Eiger. Ini dia salah satu tas lempangnya Eiger atau tas kecilnya Eiger. Ini adalah Eiger tipe Sanders 5. Nah, kita akan membahas secara detail isinya atau apa aja ini fitur-fiturnya atau bagian-bagiannya, kita akan coba lihat sampai ke dalam-dalam. Oke, ini adalah tas lempang ya, dia ya bisa disebut tas lempang atau travel pouch. Ini bagian depannya bisa kita lihat seperti ini. Kita akan coba lihat bagian sini ya. Kita akan coba lihat bagian depannya. Nah, ini bagian depannya ada cetekannya. Bagian depan itu ada slot di sini, bisa buat kita taruh-taruh begini dalamnya, seperti ini. Ya, kelihatan seperti ini dalamnya. Dan ini pakai cetekan, atau ini pakai apa ya? Nah, cetekan lah. Terus ini sengaja memang dipastikan karena ini masih baru dan nggak kita kletek. Dan bagian slotnya lagi ada sleting di sini, bisa kita lihat. Di sini ada bagian slotnya satu, terus ada dua. Oh, di sini ada apa namanya, kayak ada slot-slot untuk pulpen atau untuk semacamnya. Bisa dilihat ya. Nah, ini bagian ini nih, bagian ini. Ini bisa untuk pulpen atau lain sebagainya. Nah, ini berarti ada satu dua, ada dua slot. Terus kita lihat coba bagian utama. Nah, ini dia nih bagian utamanya. Bagian utamanya juga ada dua slot, ada satu, dua, dan ini besar atau bagian utama. Dan ini bisa buat tempat-tempat mungkin tablet dan lain sebagainya. Terus ada lagi bagian belakang. Bagian belakang juga ada juga nih. Bagian belakang cuma ada satu slot. Nah, ini buat nyimpen-nyimpen dompet atau lain sebagainya di belakang agar lebih aman, bisa atau ya bisa aja bisa nyimpen kacang kayak apa, bisa terserah kita nyimpen apa. Terus ini ada dua sleting, jadi bisa kiri kanan, jadi mau bukanya dari sini atau di sana bisa juga. Terus bahannya tebal ya, bahannya ini kita lihat di bagian sininya, bandrolnya. Oh iya, untuk harganya itu Rp165.000. Ini dia Eiger Sanders 5, Rp165.000. Terus ininya ada RC zipper dari YKK. Di sini ada Watari card-nya atau kartu garansi. Ini standar apa RC zipper atau apa namanya? Zippernya dari YKK ini. Untuk bahannya sendiri di sini nggak tertulis bahan-bahannya, tapi bahannya ini kuat, kuat dan bagus ya. Buat teman-teman yang pengen beli tas ini, bisa kunjungin langsung di ASK ADV di Instagram, bisa follow ASK.ADV atau bisa buka lapak ASK spasi ADV di Tokopedia ya, ASK.adventure. Di Shopee-nya ASK ADV, Facebook juga ada ASK ADV, YouTube, nah ini dia ASK ADV. Atau bisa lihat di bagian kiri bawah ya, di situ ada, nah bagian sini nih, nah bagian sini nih, itu ada di situ, kontak person juga ada, WhatsApp juga ada. Nah, ini bisa, jadi bisa langsung kalau pengen tas lempang ini bisa langsung kunjungin aja ke ASK ADV. Mungkin buat teman-teman yang pernah pakai atau pernah mencoba tas ini bisa kasih komentar juga sensasinya seperti apa, bagaimana rasanya, agar buat teman-teman lain yang pengen beli atau pengen merasakan bisa apa jadi referensi ya. Kalau misalnya saya pribadi sih ya dengan harga segini udah sangat cukup dapat tas travel pouch seperti ini, karena memang kalau Eiger harganya ya lumayan ya, tapi kualitasnya juga oke.
Jadi mungkin cukup sekian video tentang tas Slempang Eger ini atau travel pouch ini, travel pouch Sanders 5. Kalau pengen mau belanja langsung di ASKDV juga menyediakan banyak-banyak perlengkapan atau peralatan outdoor seperti carrier, sepatu dan lain sebagainya. Jadi langsung aja kunjungin. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.